nge-standing gitu, Pak. Gimana? Jadi gila ini kan di orang-orang dengan gangguan jiwa. Jangan menyebut orang gila dong. Iya, kan banyak yang misalnya pemilih tunagrahita. Jadi setiap warga negara Republik Indonesia dalam pemilu 2019 itu hak politiknya sama. Termasuk di dalamnya adalah pemilih dengan tunagrahita. Kewajiban KPU tentu saja melayani pemilih untuk menggunakan hak politik tanpa kecuali. KPU mendorong pemilu ini pemilu inklusif, pemilu untuk semua, termasuk pemilih disabilitas dengan berbagai variannya. Salah satunya adalah tunagrahita. Ini komitmen KPU untuk mendorong pemilu 2019 adalah pemilu yang inklusif, pemilu untuk semua, dan KPU melayani secara adil dan setara semua pemilih.